Dengan berjalannya waktu di tahun 2023, Indonesia mulai kedatangan HP baru dengan spesifikasi gahar. Belum lama ini, Oppo juga merilis Reno 8T 5G yang untuk harganya sendiri ternyata sama dengan harga Xiaomi 12T 5G. Oleh karena itu, kami jadi ingin membandingkan keduanya. Mengingat baik Oppo Reno 8T 5G maupun Xiaomi 12T 5G memiliki spesifikasi yang bisa diunggulkan. Buat kamu yang lagi bingung mau beli antara kedua HP ini, tonton videonya sampai kelar supaya tahu HP mana yang lebih cocok untuk dibeli. Dan gak usah banyak cincong lagi, berikut ini perbandingan Oppo Reno 8T 5G versus Xiaomi 12T 5G. Dari segi desain, perbandingan pertama kita mulai dari yang tampak mata terlebih dahulu. Oppo Reno 8T 5G punya tampilan yang lebih berwarna, berkat adanya Oppo Glow Design. Sedangkan Xiaomi 12T tampil dengan lebih elegan. Kalau bicara soal tampilan, sebenarnya lebih ke urusan selera masing-masing orang. Namun kalau menurut kacamata saya pribadi, Reno 8T 5G lebih menarik berkat layar lengkungnya. Soal bodinya juga demikian, Oppo Reno 8T punya bodi yang lebih tipis dan ringan dibanding Xiaomi 12T. Reno 8T punya ketebalan 7,7 mm dengan bobot hanya 171 gram. Sedangkan Xiaomi 12T punya tebal 8,6 mm dengan bobot yang jauh lebih berat, yakni 202 gram. Dengan begitu, Oppo Reno 8T 5G akan lebih ramah di tangan kita. Dari segi layar, Oppo Reno 8T 5G punya layar lengkung berukuran 6,7 inci, berpanel AMOLED Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan punya kecerahan hingga 950 nit. Sedangkan layar flat Xiaomi 12T berukuran 6,67 inci. Panelnya AMOLED dengan resolusi QHD. Refresh rate-nya juga 120Hz dengan kecerahan maksimal 900 nits. Meski terdapat perbedaan di bagian resolusi, tapi nampaknya hal tersebut tidak begitu terlalu signifikan karena kualitas warna yang ditampilkan keduanya sudah sama-sama bagus. Oppo mengklaim layarnya ini punya kedalaman warna mencapai 1 miliar warna. Sedangkan Xiaomi 12T jauh lebih unggul dengan 68 miliar warna. Perbedaan lainnya terletak di pelindung yang digunakan keduanya. Oppo menggunakan Asahi Glass AGC DT Start 2, sedangkan Xiaomi pakai Corning Gorilla Glass 5. Kalau soal dapur pacu, kita tidak akan kesusahan menentukan mana yang lebih unggul, karena Oppo Reno 8T 5G pakai Snapdragon 695. Sedangkan Xiaomi 12T pakai Dimensity 8100. Kualitas yang diberikan oleh kedua chipset ini sangatlah beda jauh. Hal ini juga bisa kita lihat dari skor AnTuTu yang didapat ya, yaitu 390 ribuan untuk Snapdragon 695 dan 800 ribuan untuk Dimensity 8100. Bedanya lebih dari 100% alias dua kali lipatnya. Hal ini berbanding lurus dengan grafis yang kita dapat saat bermain game. Yang mana saat bermain Genshin Impact, Oppo Reno 8T 5G dapat optimal di grafis low 30fps. Sedangkan Xiaomi 12T dapat high EST 60fps. Selain itu, main PUBG di Reno 8T 5G juga dapat HD High atau Smooth Ultra. Sedangkan Xiaomi 12T mampu HDR Ultra atau Smooth 90fps. Masih soal performa, jenis memori yang digunakan kedua HP ini juga berbeda nih guys. Oppo masih pakai RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Sedangkan Xiaomi udah pakai RAM LPDDR5 dan storage UFS 3.1. Nah, untuk kapasitasnya sendiri di harga yang sama, keduanya punya memori 8/256GB. Beralih ke baterai, Oppo Reno 8T 5G punya kapasitas 4800 mAh dengan dukungan fast charging 67 Watt. Dengan daya segitu, menurut klaimnya baterai di HP ini akan terisi 100% hanya dengan waktu 44 menit. Sedangkan Xiaomi 12T dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 120 Watt. Menurut klaimnya, pengisian daya dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu sekitar 19 menit saja. Dari sini kita menjadi tahu kalau Xiaomi 12T lah yang lebih unggul dari segi baterai. Pada saat rilis, Oppo Reno 8T 5G sudah langsung berjalan di sistem operasi Android 13 dengan antarmuka Kernel OS 13.
Sedangkan Xiaomi 12T pakai Android 12 dengan MIUI 13. Lalu soal audio di kedua HP ini juga udah pakai stereo speaker dan juga udah sama-sama support Dolby Atmos. Soal konektivitas, Oppo Reno 8T 5G udah punya NFC, Bluetooth 5.1, dan Wi-Fi 5. Sedangkan Xiaomi 12T udah lebih kekinian dengan fitur NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, dan ada infrared blasternya juga. Ada perbedaan lain juga di antara kedua HP ini, yang mana Oppo Reno 8T 5G masih punya jack audio 3,5 mm, sedangkan Xiaomi 12T tidak punya. Lalu penyimpanan media Oppo Reno 8T 5G juga masih bisa diperluas melalui kartu SD, sedangkan Xiaomi 12T tidak bisa. Nah, kalau untuk bagian kameranya sendiri, Oppo Reno 8T 5G punya 3 buah kamera belakang yang terdiri dari 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel mikroskop, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan Xiaomi juga punya 3 kamera yang terdiri dari 108 megapiksel kamera utama yang support OIS, 8 megapiksel ultra wide, dan 2 megapiksel makro. Lalu di bagiannya Reno 8T 5G punya kamera selfie 32 megapiksel, sedangkan Xiaomi 12T hanya 20 megapiksel. Untuk perekaman videonya sendiri, Reno 8T 5G cuma bisa mentok di resolusi 1080p 30fps. Sedangkan Xiaomi 12T udah bisa mentok hingga 4K 30fps atau juga di 1080p 60fps. Nah, kalau soal hasil kameranya sendiri, berikut ini contoh perbandingannya. Jadi itulah perbandingan Oppo Reno 8T 5G dengan Xiaomi 12T yang sama-sama punya harga di 6,5 juta. Keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun jika lihat lagi secara keseluruhan, Xiaomi 12T punya spesifikasi yang lebih unggul dibanding Oppo Reno 8T 5G. Layar cakep, performa tinggi, foto lebih natural, pengisian cepat, dan fitur lebih kekinian menjadi kelebihan Xiaomi 12T dibanding Oppo Reno 8T 5G. Sedangkan Oppo Reno 8T 5G jelas lebih unggul di bagian desainnya, termasuk bodinya yang ringan dan layar lengkungnya. Selain itu, fitur krusial seperti adanya jack audio 3,5 mm dan slot kartu SD juga menjadi pembeda dibanding Xiaomi 12T. Jadi kalian lebih pilih yang mana nih? Tim Oppo Reno 8T 5G atau tim Xiaomi 12T? Berikan jawaban kamu di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.